Baring dulu, baru menguap. Sana kau. Oke, baring dulu, baring. Sambil menguap, eh. Menguapnya mana? Menguap. Eh, pintarnya itu, guys, ya. Jadi kalau kalian lihat video ini, guys, ada lagi yang bilang diedit, kalian bantah, guys, ya. Karena ini siaran langsung, ya. Ini bukan lagi video-video yang langsung diupload. Tadi itu siaran langsung, guys, ya. Ini, guys, pelakor. Doakan, guys, saya mau renovasi rumahnya, guys. Mau pasang AC sini. Hentikan sifatmu jadi pelakor. Apa kau gitu kau? Hamil aja kerjanya nih. Tambah beban keluarga lagi. Bilangin kalau perempuan itu jangan sok cantik. Kalau begini anakmu banyak betul 11 ekor. Kasih banyak minum sayur ya. Arnold sama Musa, guys, ada di belakang, guys. Tapi si Repa ini salah satu ibu rumah tangga yang sangat-sangat bagus, guys. Dia sangat mencintai anak-anaknya, guys. Walaupun ini hasil gotong royong sebenarnya nih, guys. Ada hasil dari tetangga, ada dari tingkat RT. Kalau ini hasilnya si Arnold, guys. Ini si Boy. Kalau ini kucing tetangga, guys. Ini mana satu tuh? Ini, guys. Ini tetangga desa. Oh, ini yang dari RW. Tingkat RW, guys. Jadi kucing si Repa ini, guys. Hasil gotong royong, guys. Ada dari Boy, ada dari Arnold, ada dari... banyak lah ini, guys. Susu Repa ada 8, guys. Mereka gantian dan ada tambahan susu buatan, guys. Ada dotnya saya belikan, guys. Oh, ini nih. Hey, Boy. Baring kau lagi sambil menguap. Baring dulu. Aku ndak mau. Baring kau dulu, Nah, kucing. Aku garuk kepalanya, guys. Manis ini garuk kepalamu. Wah, bukan ini. Sana kau. Si Manis mau kupanggil. Jangan kau mengganggu ya. Manis, sini garuk kepalamu. Jangan kau mengganggu. Sana aku dulu. Manis, sini garuk kepalamu. Kasih turun pantamu terlalu tinggi. Kasih jongkok pantamu. Jangan kau nungging, nanti Boy lihat. Cepat kau kasih. Ya, begitu. Kau tahu sendiri si Boy itu kurap. Tu sana kurak tu . Ini belum ada kelebihannya, guys. Kelebihannya berak di kasur. Pramuka. Itu bagus bulunya itu, guys, ya. Lain daripada yang lain, halus. Aku tidur itu, guys, minimal 8 kucing, guys. Boy, sini kau, Boy. Sini kau dekat.